tapi larang pulang ke tempat di tubuh daerah. Nanti berjuang banget kan. Apa? Iya deh, masa Pemkab Pati larang penggunaan kantong plastik di swalayan? Aturan penyusahin ya? Nah, kalau yang belanja barangnya banyak, suruh bawa apa? Kalau orang yang belanja gak bawa mobil, bawa pakai apa? Aturan penyusahin ya? Nah, paling juga cuma aturan, gak bakal diterapin lah. Mama pikir itu gimmick aja biar pemerintah dapat prestasi di bola lagi. Bener juga sih. Ya. Aku mau beli es krim dulu ya. Panas banget. Ajak adik sana. Mas. Biasalah jalan-jalan sambil cari jajan. Gas. Yuk. Kau enggak sama tukang sampah yang tadi? Kemarin aku sempat ngobrol loh sama bapaknya. Katanya bapaknya cuma dibayar 15.000 buat jangka 1 bulan ngambilin sampah rumah tangga kita. Kakak enggak kasihan? Kerjaan bapaknya berat loh. Kasian sih kasian, tapi kita bisa ngapain sih, Wah? Seenggaknya kita memilah-milah gitu, Mas, buat organik, anorganik, biar bisa didaur ulang, biar nggak nambahin kerjaan bapaknya. Aku sih males ya, nggak ada aturannya juga, toh kita juga bayar. Ya udah deh, batu amat kalau dibilangin. Wah, tahu nggak, Wah? Itu tuh lapangan Matraman tempat kakak main sepak bola waktu kecil, Wah. Kenapa sekarang nggak ada yang main? Sekarang anak-anak mainnya kan Mobile Legends. Enggak deh. Lihat aja tuh banyak sampahnya. Siapa yang mau sih main kotor-kotor kayak gitu? Kenapa enggak dibersihin bareng-bareng aja? Oh, kalau bersih-bersih mah urusan pemerintah. Kita kan rakyat kecil. Kan bisa dimulai dari hal yang kecil, Kak. Rakyat kecil kan usahanya juga kecil, hasilnya nanti kecil. Buat apa? Mending gak usah. Kakak kan mahasiswa, katanya agen perubahan. Kok gini? Mahasiswa banyak kerjaannya, banyak tugasnya, kelar-kelar. Udah, biarin pemerintah aja. Wah, ada sampe nih, ikut nggak turun? Enggak, aku mau nitip es krim strawberry aja, baru main ML nih, nggak enak sama temen. Wah, ML terus. Yaudah ya, tungguin ya. Oke, bos. Peraturannya, kami juga menaati peraturan bekas pati, jadi nggak boleh pakai plastik.
terus saya bawanya gimana dong bayi? Gimana saya mau bantu kendaraan ke mana? Enggak usah, mau bawa aja. Semuanya pas kan? Iya pas. Makasih ya mas, maaf. Bisa. Belin banget banyak nggak dikasih plastik nih bang. Bukan aturan pemerintah sekarang emang gitu kan? Iya, nggak tahu lah, males. Wah, minum dong. Nih. Habis. Loh mas, kok dibuang keluar? Simpen dulu napa sih? Kecil aja kok, nggak akan ngaruh. Gak bisa gitu dong, nanti kalau jadi tumpukan sampah gimana? Dikit-dikit kan jadi bukit nanti. Kalau kitanya gak buang, orang lain tetap buang, kan tetap aja gak ada pengaruhnya, cuman kecil. Jangan batu deh kalau dibilangin, yaudah deh terserah. Bisa nyumi ya, sini masih lakukan segalanya. Kitanya bawa ya, Wak? Udah rapi aja di meja. Pasti apa nih bu? Nyantai dulu lah. Ini kan lapangan Mantraman ya. Tempat dulu aku main sepak bola. Kok sekarang bukan lapangan, lebih mirip ke gunung sampah. Yang bener lah. Ini mimpi kan? Hah? Ini kan sampah waktu itu aku buang waktu pergi sama Dewa. Kok dia gak terurai atau jadi bentuk lain? Malah jadi bagian dari gunung sampah ini. Emang bener ya? Harusnya kita harus mulai dari hal yang kecil. Mulai dari ngurangin plastik. Ngurangin plastik resek. Gak buang sama sembarangan. Ngedaur ulang. Kalau udah jadi kayak gini, bisa apa ya? Aduh. Kembalikan aku ke masa lalu biar gak ada gunung sampah. Kakak, bangun, udah malam. Ke kasur, Ki. Nanti kalau ada tamu gimana? Untung cuma mimpi. Aku gak mau lapangan itu jadi gunung sampah beneran. Mulai sekarang, aku harus berubah.